Kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Siantar, tepatnya di Pabrik Bumi Sari. Untuk ketinggian air hampir 1-3 orang dewasa. Hal ini disebabkan hari ini terjadi hujan lebat di Kota Pematang Siantar, sehingga aliran air masuk ke badan jalan dan menutupi jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas sementara waktu berhenti, sebentar berhenti, karena disebabkan oleh tingginya air. Disarankan kepada pengguna jalan yang mau ke Medan atau yang dari Medan mau ke Pematang Siantar, mencari jalan alternatif, jalan Asahan atau bisa dari jalan yang lain. Demikian kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Siantar. Saya AKP Hasan, Kasalantas Polres Pematang Siantar. Selamat sore, Horas. Jalan alternatif, jalan Asahan. Demikian dilaporkan saya, AKP Hasan, Kasalantas, Polres Pematang Siantar.